Yo, halo teman-teman, balik lagi bareng Mamang Li, si pawang dinosaurus. Masih lanjut di petualangan Ark Eternal Map Volcano ya. Kali ini kita bakal nerusin bikin base karena kemarin kita sudah peletakan batu pertama, bukan peletakan batu pertama ya. Peletakan save base pertama kita. Terus tadi saya juga udah nyicil-nyicil bikin foundation di sini, bikin smithy, terus bikin mortar, bikin ini juga, bikin forge sama spoiler mid. Ini buat bednya kita ya simpen aja dulu satu di sini karena takut-takutnya kalau saya jalan-jalan tiba-tiba meninggal nanti. Terus saya juga sempet-sempet tadi timing dulu, timing Anki nih buat kita nyari batu-batuan sama permetalan. Ini saya timing Maewing cuman nggak ada saddle-nya ya di sini. Maewing nggak ada saddle-nya, gimana cara pakainya kalau gitu? Ini dino pertama kita, Pteranodon. Terus saya juga timing ini nih, nggak ke-record ya sama saya, Eternal Poison Track nih. Udah saya leveling juga. Buat sekarang saya mau mempercantik dulu base kita. Saya juga mau nyobain bikin ini nih. Kalau di Ark Eternal ini ada apa tuh namanya kemarin tuh, workbench ini nih. Kita bakal craft nih. Coba kita craft. Butuh apa nih? Work bench butuh paste, hide, metal ingotnya kita sudah ada, terus butuh apa lagi tadi, bench, oh hide, kita coba cari hide di mana nih, sini ada nggak, ada. Hide. Aduh, saya butuh hide di mana ya hide? Kemarin perasaan saya ada, aku disimpan di sini nih. Wah, nggak ada juga. Ah, ini dia nih hide bench. Aduh, masih kurang hide. Saya mau cari hide dulu sebentar ya. Ayo bos, kita cari hide. Ini larinya kencang amat ini nih, track nih. Nah, kita punya track skillnya nyembur-nyembur kayak gitu tuh. Saya butuh hide, kasih saya hide. Coba pakai axe-nya. Sama aja. Apa nih? Kayaknya kalau kita bunuh dino tuh suka ada ini ya. Suka ada drop-dropan XP, lumayan juga buat naikin level-level dino kita nih. Apa nih? Ada oil pump. Lumayan nih. Ini oil jar. Dapat saya juga. Lumayan lah, kita simpen aja. Hide-nya udah ada, kita craft dulu benchnya. Nah, kita craft satu. Kita lihat nih ada apa sih di benchnya ini. Kita simpen di sini.
Kita lihat apa nih. Ada armor. Oh, ada armor pack nih. Black pearl, elemen, ingot polimer. Kayaknya kita punya deh. Nanti deh kita bakal crafting, tapi kita mau lihat dulu. Instant meat ini bisa langsung bangun ya kalau kita taming dinosaurus. Ini boss summoner ya, nantilah kita bakal mempercantik base kita dulu. Saya mau cari-cari dulu resortnya. Nanti saya bakal balik lagi. Let's go. Saya tuh lupa kalau bisa bikin kristal hatchet nih. Coba kita bikin deh. Apa bisa lebih banyak kumpulin resort nih, kayak kayu, batu dan lain-lain. Kristal hatchet butuh hide metal ingot sama wood. Metal ingot sama hide. Metal ingot minta bang 100, 200 setengahnya karena kita butuh dua. Terus butuh hide. Mana hide nya nih? Hide. Kita culik dulu hide dari sini deh. Udah lumayan nih banyak nih. Kita simpen dulu. Nah. Waduh, coba bisa bikin satu nih. Bikin apa dulu ya? Ya dulu deh. Kita bikin pickaxe. Kita uji coba dulu nih. Apa sekali gebuk dapat gede nih resortnya? Atau sama aja nih. Wih, bagus ya. Transparan gitu nih. Coba-coba kita gebuk ke pohon nih. Oh, lumayan nih. Oh, lumayan juga nih. Oh, lumayan. Nah, kita sambil jalan-jalan ketemu doe nih, lumayan nih buat kita cari batu-batu ya buat research. Kita mau timing doe dulu deh. Lumayan nih. Tidur, nice. Kita bakal tunggu si doe sampai dia bangun. Nice. Kita udah dapat doe di curus. Kita bakal pulang dulu. Ayo doi. Kita pulang. Nah, kita sudah sampai rumah. Saya mau bikin saddle-nya dulu nih. Saddle si doi. Saya kasih dulu mana nih buat level up. Nah. Weight-nya 10.000 ya. Waduh, speed-nya nih kurang. Ntar ya doi ya, saya bikinin dulu saddle-nya. Doe dicurus Smith. Hide sama stone. Nah, mana nih doe kita nih? Ayo doe, kita cari batu. Oh, Dino Eternal itu bisa langsung bikin ini ya. Oh, spot powder. Oh, jadi kita nggak perlu bikin-bikin itu dong. E-nya ditekan. Oke. Kita mau cari-cari batu dulu. Waduh. Apa tuh? Wadaw. Satu kali hit. Dapat kristal. Wah, mantap nih. Makin gampang ya kita ya nyari-nyari research. Dan ternyata inventory si doenya ada limitnya ya. Yang hitam di atas. Kalau gitu saya mau lanjut bikin base. Atau mau mempercantik base dulu nih. Let's go, let's go.
Kita bakal perluas ke belakang sini. Lanjut bikin large stone wall. Kita bakal potong dari sini aja ya. Oke, kita lanjut. Butuh berapa lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5 mungkin ya, butuh 5 5 atau 6. Kita pintu masuknya dari mana ya, lupa saya, masa nggak dikasih pintu masuk. Kita butuh wall 3 ya, wall biasa. Wall biasa 3 bang. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang apa nih? Kurang stone lagi. Nih, masuk. Tadi nggak bisa. Berarti butuh 2 lagi nih. Nah, nice. Mantap nih. Kita mau pasang dulu ceilingnya. Ini calingnya sebelah sini nggak bisa diisi, kenapa ya? Coba deh kita bikin stair dulu. Ini calingnya sebelah sini nggak bisa diisi, kenapa ya? Coba deh kita bikin stair dulu. Nah, kita pakai stair ini nih. Bagus kan ini stair nih. Kita pasang dulu ini deh. Nah, teman-teman, akhirnya kita sudah menyelesaikan membangun base kita nih. Sedikit-sedikit aja lah ya. Dan kalau dari depan nih kayak gini, ini buat kita crafting-crafting. Nah, ini tampak dari belakang. Kita masuk ke sini, ini masih kosong ya. Nanti kita bakal isi-isi terus. Ini juga ada tangga, tangganya dari luar aja buat ke atas, buat nyimpen dino-dino terbang kita biasa ya. Kita bakal nyimpen dino-dino terbang kita di atas. Terus tadi juga saya sempet timing ini nih. Doi. Lumayan lah buat kita cari-cari batu. Mungkin segitu dulu untuk episode hari ini. Besok saya mau mulai taming-taming dino-dino versi Eternal ya, yang elemen-elemen. Kalau gitu cukup sekian dari si Mamangli. Bye-bye.